Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 14. Para pemirsa, di mana saja Anda berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagaimana yang kita harapkan. Kemudian salawat dan salam kita peruntukkan buat junjungan kita khataman nabiyyin wal anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita bicara tentang maaf. Pernahkan kita mendengar suatu kalimat, tiada maaf bagimu? Apa efek dari kalimat tiada maaf bagimu? Sebenarnya ketika kita tidak memberikan kata-kata maaf, tidak memaafkan, tiada maaf katamu, sebenarnya kita sudah memenjarakan hati kita sendiri. Dan kita mempersulit kehidupan kita. Ketahuilah kaum muslimin, para pendengar dan para pemirsa yang berhadir, di mana saja Anda berada, Allah telah menggariskan bahwa inna min azwajikum wa auladikum aduwwul lakum. Sesungguhnya di antara pasangan hidupmu, berarti suami atau istri, wa auladikum, anak-anakmu, keturunanmu, aduwwul lakum, ada yang menjadi perseteruan untukmu, menjadi musuh bagimu. Walaupun begitu, kata Allah, Allah kasih terapi. Allah kasih solusi. Apa solusinya? Maaf. Maaf itu bahagian dari cara menghadapi sesuatu dengan hati-hati. Fahzaruhum. Berhati-hatilah. Berhati-hatilah menghadapi orang-orang yang akan menjadi musuhmu, yang akan bertengkar dan bertentangan dengan kita. Fahzaruhum, berhati-hati. Bagaimana caranya? Wa in ta'fu wa tasfahu, jika kamu mau memaafkan dan berlapang dada, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Persoalannya adalah, para pemirsa, bagaimana kita tahu bahwa kita memaafkan? Dan sebenarnya memaafkan itu apa? Memaafkan itu adalah Anda melupakan kesalahan orang lain. Tidak mengingat-ingat. Tidak ada di pikiran ini apa yang dilakukan oleh orang. Ketika kita disakiti oleh orang, lalu kita lupakan, tidak diingat, berarti kita memaafkan. Itu mulia. Dan itu sangat berharga. Dan ini adalah password untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'fu wa tasfahu. Jika kamu mau memaafkan dan berlapang dada, fa innallaha ghafurur rahim. Apa tanda-tandanya? Ya seperti tadi. Ketika kita bertemu berhadapan kembali dengan lawan kita ini, orang yang pernah menyakiti kita, tidak ada di hati ini
rasa ingin membalas. Tidak ada keinginan untuk menyakiti, semuanya kelompok. Kedua, apabila diajak untuk bekerja sama, dia mau berkontribusi, dia mau berkolaborasi, dan dia mau bekerja sama. Tetapi kalau sekiranya kata kita sudah memaafkan, kamu sudah aku maafkan, tidak ada persoalan di antara kita. Tetapi di saat bertemu kita berpaling, di saat kita berjumpa kita mengelak. Ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya memaafkan kesalahan orang lain. Karena itu para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita harus belajar untuk memaafkan. Bagaimana caranya? Pertama, lupakan kesalahan orang sebesar apapun. Yang kedua, belajar untuk mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan kepada kita. Walaupun di musim hujan itu hanya satu payung, di waktu mau ujian itu hanya satu pena. Ingat kembali kebaikan-kebaikan orang. Dan yang lebih penting lagi para pemirsa, ingat Allah akan memaafkan orang-orang yang mau memaafkan orang lain. Karena itu dalam ayat fa in ta'fu wa tasfahu wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Allah akan mengampuni orang-orang yang mau memaafkan dan berlapang dada. Para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mau memaafkan. Apa ciri-cirinya? Tidak ada perasaan tidak nyaman dalam kehidupan ini. Senang kembali ketika bertemu dengan lawan yang pernah menyakiti hati kita. Tidak ada dalam ingatan dan hati ini perasaan untuk mau membalas. Yang ada adalah kedamaian, kenyamanan, dan ketenteraman hidup kembali bersatu. Inilah kata kuncinya para pemirsa. Kalau ingin mendapatkan keampunan dari Allah, perbanyak memaafkan kesalahan orang lain. Karena pada hakikatnya memaafkan itu adalah melupakan kesalahan dan kekeliruan orang terhadap diri kita dan membuang sejauh-jauhnya dari hati dan pikiran perasaan untuk membalas. Semoga Allah meredai. Terima kasih. Diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.